Halo Mas Agung, ini saya akan mereview mobil harganya cuma 30 jutaan. Loh kok di sini Pak di harganya? Iya. Biasanya di sana. Ini kita belum sempat memindahkan ke sana karena memang datangnya baru. Baru datang, nanti kemungkinan kalau memang sudah waktunya ada mungkin biasanya sama kru dipindah ke gudang yang lama ya, Mas Agung ya. Harganya cukup 30 jutaan saja, tahunnya 2004, pajak hidup. Pajaknya hidup, manual Mas Agung. Manual Mas Agung. Iya manual. Nah manual, bangkunya 2 apa 4 Mas? Kalau bangkunya 2 Pak, tapi kalau tipinya 3. Oh bangku 2, tipinya 3. Tapi bisa tandanya kurang tahu. Oh ya, yang pasti di sini sudah terpantau tipinya ada 3. Makanya kita jual, mobil ini sangat antik ya. Mobilnya super super mini, kecil ya untuk kaula muda lah ya, jenis-jenis cewek rambut panjang merah biru ini pakai ini cocok. Iya, yang rambutnya yang merah biru itu loh Mas. Oh, belum tanah. Iya. Ini kan berangkat sore pulang pagi cocok dengan mobil ini karena kenapa? Siapa orang ngomongin ya? LC. Iya sejenisnya lah. Oh, kenapa ya mobil ini saya kasih ke cewek-cewek yang seperti itu karena kecil. Kecil, mungil, udah gitu enggak merepotkan yang bawa nanti. Tahunnya juga muda, 2004, pajak hidup harganya cuma 30 jutaan saja. Tapi jangan lupa, men konsumen, share, like, komen, subscribe supaya jenengan tidak ketinggalan update terbaru dari pasukan Prabu Motor Ponorogo. Yang lain apa Mas Agung? Ya kalau jenis-jenis Datsun-Datsun gini nanti kurang lebih ya sekitar 70-80an. Terus juga kalau untuk yang jenis Ayla seperti ini tahun muda 2016-an kayak gini nanti sekitar yo 90 jutaan lah sampai 100-an. Oh ya, ini plat AG ya, X-Over ini diobral dengan harga 70-80an. 72 juta ya. Yang minat silahkan, platnya sudah AG lokal warnanya hitam. Nah, cek sound Mas Agung, matic atau manual. Nah, kebetulan ini matic ya. Ini matic cocok untuk kaula muda. Termasuk yang tadi saya sebutkan. Nah, ini platnya sudah AG lokal, jadi enggak perlu repot lagi untuk balik nama karena sudah platnya lokal. Terus juga ini ada Yaris juga seperti ini. Harganya mungkin sekitar 100-an kalau ini Mas ya, Mas Ian. Wis gitu aja yuk kita pindah ke sana Mas Agung. Mobil harganya cuma 30 jutaan. Loh kok di sini Pak di harganya? Iya. Biasanya di sana. Ini kita belum sempat memindahkan ke sana karena memang datangnya baru. Baru datang, nanti kemungkinan kalau memang sudah waktunya ada mungkin biasanya sama kru dipindah ke gudang yang lama ya, Mas Agung ya. Harganya cukup 30 jutaan saja, tahunnya 2004, pajak hidup Mas Agung. Pajaknya hidup, manual Mas Agung. Manual Mas Agung. Iya manual. Nah, manual. Bangkunya 2 apa 4 Mas? Kalau bangkunya 2 Pak, tapi kalau tipinya 3. Oh, bangku 2 tipinya 3. Tapi bisa tandanya kurang tahu. Oh ya, yang pasti di sini sudah terpantau tipinya ada 3. Makanya kita jual, mobil ini sangat antik ya. Mobilnya super super mini, kecil ya untuk kaula muda lah ya, jenis-jenis cewek rambut panjang merah biru ini pakai ini cocok. Iya, yang rambutnya yang merah biru itu loh Mas. Oh, belum tanah. Iya. Ini kan berangkat sore pulang pagi cocok dengan mobil ini karena kenapa? Siapa orang ngomongin ya? LC. Iya sejenisnya lah. Oh, kenapa ya mobil ini saya kasih ke cewek-cewek yang seperti itu? Karena kecil, kecil, mungil, udah gitu enggak merepotkan yang bawa nanti. Tahunnya juga muda, 2004, pajak hidup harganya cuma 30 jutaan saja. Tapi jangan lupa, men konsumen, share, like, komen, subscribe, supaya jenengan tidak ketinggalan update terbaru dari pasukan Prabu Motor Ponorogo. Yang lain apa Mas Agung? Ya kalau jenis-jenis Datsun-Datsun gini, nanti kurang lebih ya sekitar 70-80an. Terus juga kalau untuk yang jenis Ayla seperti ini tahun muda 2016-an kayak gini nanti sekitar yo 90 jutaan lah sampai 100-an. Oh ya,
Ini plat AG ya, X-Over ini diobral dengan harga 70 apa 80-an? 72 juta ya. Yang minat silahkan, platnya sudah AG lokal, warnanya hitam. Nah, cek sound Mas Agung, matic atau manual. Nah, kebetulan ini matic ya. Ini matic cocok untuk kaula muda, termasuk yang tadi saya sebutkan. Nah, ini platnya sudah AG lokal, jadi tidak perlu repot lagi untuk balik nama, karena sudah platnya lokal. Terus juga ini ada Yaris juga seperti ini, harganya mungkin sekitar 100-an kalau ini Mas ya, Mas Yan. Wis gitu aja, yuk kita pindah ke sana Mas Agung. Ini jenisnya RAS. RAS harganya cuma kita jual dengan harga 180 jutaan saja ya. Nah, ini mobilnya. Seperti ini, nanti silahkan yang minat bisa langsung via online, atau kalau ndak bisa ke sini bisa online bisa offline. Lah itu matic Mas Agung. Pah, lah iki matic. Online itu aman enggak? Insyaallah kalau jenengan nanti bisa dicek saja di kolom deskripsi nomor-nomor yang tertera, tapi jangan salah, sebelum jenengan pembelian via online nanti dipastikan dulu apa betul ini marketing dari Prabu Motor Ponorogo ya. Kalau jenengan ragu-ragu apa sama Pak D aja enggak apa-apa. Kalau Pak D kan orangnya pasti nanti di profilnya pasti muncul nanti ya. Nah, ini mobilnya kita jual dengan harga 180 jutaan saja. Tapi jangan lupa, tapi jangan lupa share, like, comment, subscribe. Kan delok cacahe bodohnya apa kan? Kok iso bodoh ning kene klumpukan. Heh? Oh, lah wong kok nyambut gawe mur kaya ngene. Lah ya ini kok mangan ping telu iki wisan ora ya bing krajur agamu. Ana canom yo mangan. Mangane akeh yo, Mbah. Pantes. Iki enak, Mbak. Iki yo lumayan sumer-sumer. Iki mbiyen teko rene iki cilikane kaya bocah anu kae lho. Saiki yo suwemu saiki. Heeh. Mbiyen busung lapar. Saiki yo iso gedhi. Lah iki lho. Iya toh, gara-gara kerjane Prabu. Alhamdulillah. Ya, ini juga kita kedatangan mobil Brio, platnya sudah N lokal ya. Siapa saja yang konsumen dari arah Malang dan lain sebagainya nanti bisa jenengan kontak marketing kita. Pembelian yang mau jenengan pakai sistemnya bagaimana silahkan dikunci Mas Agung. Iki manual apa matic? Inceng Mas. Kowe sing jajal to kulino, kowe sing kulino nginceng lho. Incengen sik to. Lah kan lek kowe kan kulino nginceng. Lek Pak D kan ra tau. Ngono lho. Ya ora tau, nginceng ya wis ora tau kaya Pak D iki. Ora tau. Ngono lho. Modelmu aja kowe iki aja ngono kuwi to. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Pak D. Nah, ini akan mereview mobil Avanza silver, platnya sudah di lokal. Ayo, di lokal pajak hidup Mas Agung. Hidup to Pak D? Ini kita jual dengan harga sangat mengagetkan kantong Anda, sekaligus nanti uang Anda enggak terlalu banyak untuk mengeluarkan budget. Karena kenapa? Ini saya jual cuma dengan harga di sini. 102 juta. 103. 103. Heeh. Nah, 103 juta saja. Jenengan sudah bisa bawa pulang unit Avanza silver ya. Platnya sudah AE lokal. Nah, dipenegir Pak. Dipelajari saja. Mobilnya ini kita review ya sama Mas Agung Solut ya. Solut. Kita bisa berjumpa lagi nanti setelah jenengan sampai sini, kita review ulang setelah pembelian. Nah, ini mobilnya cuma di cover-cover saja Mas Agung ya. Silahkan nanti cek-cek unit sepuasnya. Jika jenengan nanti tidak sempat datang, silahkan nanti pembelian via online. Kita juga melayani via online, luar pulau, luar provinsi juga kita siap mengirim sampai depan rumah jenengan. Silahkan. Waduh, peleknya ternyata sudah sangat ciamik Mas Agung. Ban-bannya juga, wah. Ini orangnya yang jual kemarin sempat dibelikan ban semua depan belakang Mas Agung. Makanya ini nanti untuk konsumen yang beli mobil ini pastinya, wah, sangat sangat senang sekali. Karena ban-bannya semua sudah kondisinya tebal ya Mas Agung ya. Baru. Nah, ini juga silahkan nanti kalau jenengan minat dengan unit-unit yang lain kayak jenis Sigra, Kalia dan lain sebagainya, nanti posisinya di sini. Harganya juga sangat merakyat, tahun muda cuma sekitar 100
jutaan sampai 110 jutaan. Nanti kita bonusi itu ya. Nah ini nanti khusus buat bonus nanti ya. Nah ini orangnya seperti itu, nanti buat bonus aja. Gak apa-apa. Terus apa nih Mas Agung? Padi. Ya. Apa ini? Nah, ini juga kita kedatangan konsumen, ini masih negosiasi sedikit lagi. Tadi rencananya masih ambil tarias ya? Ras. Nah ini Mas Agung, rencana mau pengambilan ras, silakan nanti dinegosiasi saja. Rumahnya di Padi. Rumahnya mana? Di Padang. Oh, nah. Siap. Oke, dilanjut saja. Silakan. Saya sampaikan kepada men konsumen, ini kita akan mengobral mobil jenis besar-besar. Mobilnya juga bukan lagi mobil yang murah ya. Ini mobil sebenarnya kalau dari segi harga masih sekitar 120 jutaan lebih. Cuma kita jual dengan harga 90 jutaan termasuk nanti Serena yang Hexstar ini ya. Ini soalnya ini mobil yang sudah mewah dari luar maupun dalamannya. Gagah terus cocok juga untuk jenis-jenis ya Aji. Kalau dulu ya Pak Aji, Pak Lurah dan sederetannya lah ya, karena memang dari segi tampilan mobil ini sudah bodinya dalamnya itu sangat memukau. Terus juga untuk jenis ini, nanti untuk jenis Nissan Juke seperti ini kalau masih di pasaran di luar ini harganya masih sekitar 120-130an, ini kita jual dengan harga cuma 90 jutaan saja. Nah, silakan nanti yang minat langsung merapat saja. Apabila nanti jenengan tidak bisa datang, silakan pembelian via online. Cek sound belakangnya bareng Mas. Ya, tipenya apa? Kalau pajak nanti kita cekkan ya. Kalau pajaknya, soalnya mobil memang baru masuk, kita belum tahu posisinya mati atau hidup. Kalau orangnya insya Allah hidup. Kalau pajak mati ya gampang. Pajak mati kan bisa dibantu nanti. Terkait dengan pajak dan lain sebagainya nanti Prabu siap membantu ya, prosesnya sampai di mana, mau langsung atas nama juga silahkan bisa nanti. Terus juga untuk pemberitahuan ya, untuk men konsumen, nanti apabila jenengan datang ke Prabu Motor, silahkan dari pintu masuk gerbang itu masuk langsung ke kiri aja untuk jenis mobil city car, semua ada di sini, termasuk nanti mobil jenis Niaga termasuk pick up. Nah, pick up terus box yang membutuhkan box ya. Grand Max tapi box. Kowe mesti ndelok sepatu ku kok. Lihat rah yo. Iki dino ki yo ora no. Eh. Yo ora iki jaman ning ijabne anakku kae yo wis to. Cuma kan berhubung sepatu iki gak pernah dipakai to. Sama celananya ini kan sebenarnya celana khusus ini. Yo istriku tadi pagi wis pakai ini ae, Bang. Ya wis ora apa-apa, mah. Siap aku wis liyane. Piye menurut men konsumen, nanti komentar ya di kolom komentar. Pak De kira-kira kalau pakai seperti ini gimana? Kurang cocok atau cocok? No. Wis gak renteng-rentengan. Iwak masane. Ya. Disampaikan kepada men konsumen, ini harganya sekitar 80-an Mas Agung ya? Nah, 80 jutaan. Terus yang ini tahunnya 2022, ini sekitar 125-an. Terus itu yang 2023 nanti 220-an. Nanti kalau untuk jenis-jenis unit-unit yang lain yang sekiranya jenengan mau, nanti kita ada posisinya nanti di depan pendopo ya Mas Agung. Nah, ini nanti silahkan jenengan tinggal pilih saja sesuai selera dan kemampuan beli. Silahkan nanti di kita sangat full untuk unit-unit hari ini, soalnya untuk nanti penutupan akhir bulan ini biasanya konsumen rata-rata pembeliannya nanti setelah gajian biasanya langsung merapat ke showroom. Oh iya, oh nggih sayang. Kenapa Pak Dini jendela? Iya rapopo dong. Ayo. Ini Pak D, daripada baru-baru nih Pak D. Nah ini juga kita kedatangan Suzuki Sport R3 ya, daripada dengan nanti beli baru. Silahkan pembeliannya nanti, ini selisih dari harga barunya sekitar 30-40 jutaan ya nanti. Silahkan yang mau. Terus juga ini ada Avanza yang model baru seperti ini Mas Agung. Ini nanti kurang lebih sekitar 200-an lah ya. 200-an koma. 200 koma-komanya nanti mungkin tidak banyak lah.
Nah ini silahkan, ya namanya mobil baru Mas Agung, nggak usah apa yang mau di minusnya paling bayar itu Mas. Nah. Bayar itu lu sing di minus rata-rata. Ya apa kuwi? Ben yo sik kawan kabeh. Sopo iso nang kling? Iya. Kling. Oh iya sono kling wis ben. Lho, anak balik ra sida. Ben ngono wis ben. Ini. Terus Expander Ultimate, kalau Expander Ultimate tahun 2020 ini masih 200-an koma. Masih 200-an koma. Ada lagi Nissan Juke ya. Nissan Juke warna putih. Ya, ini Nissan Juke warna putih tahunnya 2012 di bawah harga pasar. Cuma 94 juta aja, yang minat silakan. 94 juta jenengan udah bisa bawa pulang Nissan Juke warna putih favorit. Automatic transmisi. Ini yang tipe RX ya, tipe varian tinggi. Cuma ini minus paciknya off. Paciknya off, telat. Paciknya off, platnya R. Yang minat silakan 2012. Ada lagi ini Mobilio RS 2018-an. Terus Expander lagi. Ini juga baru masuk. Harganya cuma 89 juta aja, yang minat silakan. Terus Mazda tuh platnya lokal AD ini baru mendarat. Nanti untuk harganya berapa langsung tanyakan nomor marketing yang ada di kolom deskripsi saya. Deskripsi pasukan Prabu. Ini manual transmisi, cuma saya dikunci. Yang saya dibuka itu. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Ada juga ini Exover tahunnya 2008. Platnya sudah lokal AG, harganya 72 juta. Exover automatic transmisi seperti ini untuk mobilnya. Matic ya ini. Yang matic transmisi cuma 72 juta aja, tahunnya 2008, ini kita obral. Nah, untuk mobil-mobil insya Allah juga masih bagus ya. Nih, yang minat silakan. Exover-nya, platnya agi lokal. Lokal-lokal seperti ini di kita juga banyak ya, yang cari mobil platnya lokal. Nah, ada banyak untuk hari ini. Ini juga kita obral. Per hari ini stoknya melimpah karena Yaris platnya kalau lokal juga itu, lokal Jawa Tengah 2012. Harganya cuma 117 juta aja ini. Yaris sudah body kit. Sudah body kit seperti ini. Warna putih favorit. Ini automatic transmisi ya. Yang automatic 2012. Yang minat silakan. Yaris. Tipe S ya. Tipe S. Nah, ini platnya lokal AE. Tuh. Tinggal pilih aja ya. Honda Jazz di kita juga banyak. Itu saya peralat baru datang itu sekitar 30 jutaan. Pastinya berapa nanti tak cekin dulu. Nah, tak review ulang di video berikutnya. Ada lagi saya perlu lihat sepak ya, tahunnya 2004. City car tahunnya muda, pajaknya hidup, platnya sudah lokal AD. Harganya cuma 35 juta aja. Yang minat silakan, platnya sudah lokal AD. AD, lokal AD, warnanya merah favorit. Warna merah. Nah, seperti ini untuk mobilnya. TV-nya juga ada 3 itu. Bisa atau enggak kurang tahu. Ini tambahan soalnya. Ini kita obral aja 35 juta aja. Harga cash bukan harga DP. Kalau mau kredit mobil-mobil di sini DP-nya cuma 5 juta aja, jenengan tinggal pilih aja apa yang diminati. Terus itu datang lagi pickup box ya. Pickup box, kurang tahu itu pickup apa, itu baru masuk juga. Ada lagi sedan Accord tahunnya 2005. Murah. Jauh di bawah harga pasar. Harganya cuma 75 juta aja, yang minat silakan. Sedan Accord ya, tahun muda ini. Suspensi sangat nyaman ini. Mobilnya seperti ini. Transmisi automatic bisa jenengan cek. Baru masuk juga. Velg udah warna putih. Nah, racing seperti ini ya velgnya. Nah, ini sedan Accord cuma 75 juta aja. Avanza seperti itu juga baru datang ya. Avanza facelift di kita banyak sekali. Monggo langsung datang aja ke showroom Padepokan Mobil Prabu Motor. Kalau Honda Jazz ini sekitar 80 jutaan ya. Kurang lebih itu. Untuk tahunnya berapa ini belum ngecek, baknya sudah lokal AE. Kalau yang ini Honda Jazz juga, ini tahunnya 2008, harganya kita jual cukup 100 109 juta aja. Hari ini banyak yang kita obral, dapatkan cashback 500.000 untuk konsumen yang sudah beli lebih dari satu kali ya, dengan syarat membawa kwitansi pembelian yang lama. Dengan syarat membawa kwitansi pembelian yang lama sesuai KTP Panjenengan. Di sini stoknya melimpah. Ras TRD ini sekitar 200-an koma. Kalau yang TRD ini tipe G, baru masuk juga. Avanza platnya G, platnya AE tipe G 2015-an. Ini 130-an koma seperti ini. Kita ada lagi Panther sudah turbo tahunnya 2019. Baru masuk ya. Ini suasana sore hari. Tapi ini mendung ya. Mendung habis hujan.
Ini mobil baru masuk, harganya cuma 119 juta aja. Yang minat silakan. 2019 yang minat silakan. Panther sudah turbo ini. Panthernya sudah turbo 2019. Diesel, rajanya diesel ya ini. Naikkan juga sangat nyaman. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Rombongannya mobil-mobil city car nanti ada di sini semua, di selatan pendopo sana. Kalau cari-cari Yaris atau Honda Jazz juga di sebelah selatan pendopo. Nah, itu kalau mobil-mobil keluarga ada di sana semua. Pilihannya banyak dan komplit. Mau cari kayak gimana ada semua. Pajero Sport tipenya Dakar ya, tahunnya 2018. Ini kita jual cuma 379 juta aja yang minat silakan. Pajero Sport Dakar 2018. Ini di pasaran masih 400-an lebih ya. Kurang lebih bisa dicek. Yang kali minat silakan. Stoknya mumpung banyak hari ini. Venturer juga baru datang ya, ini tahunnya 2017-an. Sos. Bahan modifan ini. Anak-anak muda. Matic transmisi kilometer 70.000 itu. Ada Innova Reborn baru datang, ada Datsun body kit juga baru datang. Ini ada Honda Jazz ya, ini tahunnya 2005, pemakaian 2006. Ini Jazz IDSI, harganya ini kita jual cukup 59.500, yang minat silakan. Ini mobilnya masih ada, nah, bodinya kaleng tuh. Ini warna biru, matic transmisi, pajaknya pun juga hidup. Ini mobilnya, matic transmisi, harganya 59.500, yang minat silakan Honda Jazz-nya. Dan juga ini Pajero Sport, tipenya Dakar ya, ini baru masuk juga, baru datang. Terus ini juga ada lagi, apa ya ini, Nissan Navara. Ini harganya 170 jutaan, tahunnya 2012-an. Manual transmisi. Nah, terus yang di sini juga ada, ini Navara, harganya juga 170-an. Mobil double cabin nih, banyak yang dicari orang. Ini 2019 atau 2020 nih ya. Ini kita jual cukup 179 juta 500 yang minat silakan. Tipenya GLS 2019-an. Ada juga ini Xenia tahunnya 2016, harganya 123 juta. Xenia seperti ini. Terus ada lagi nih Xenia, Xenia X-Deluxe ya, Xenia X-Deluxe. Di atasnya tipe R, yang di atasnya tipe R biasa, harganya cuma 129 juta. Platnya S, 2018-an untuk tahunnya. 2018-an ya, manual transmisi. Yang minat silakan, Xenia X-Deluxe. Baru masuk juga. Nah, seperti ini, X-Deluxe. Kalau X-Deluxe itu udah ada body kitnya seperti ini. Ini R3 Sport juga baru masuk, Yaris ada juga Calya. Yang mau kredit juga silahkan, DP mulai 5 jutaan aja ya, mobil-mobil seperti ini. DP mulai 5 jutaan atau 10 jutaan itu, hasilnya langsung bawa pulang. Untuk kredit juga seluruh Indonesia. Untuk kredit seluruh Indonesia. Dan juga ini tuh Toyota Rush 2018-an itu di bawah 200 itu. Nanti kita review ulang di video berikutnya. Kia Rio ya, nah, ini baru masuk juga, ini matic transmisi langka ini ya. Jarang ada mobil-mobil seperti ini, harganya cuma 106 juta. Ini fitur-fiturnya pun juga mewah. Segerombol mobil-mobil yang paling ramai di pasaran ya, silahkan nanti tinggal pilih yang ada di sini. Dan untuk yang mau kredit juga silahkan. Ini DP mulai dari harga DP-nya 1 jutaan, 1 juta, 2 juta, mobil-mobil seperti ini udah bisa. Dan untuk estimasi angsuran sekitar 3 jutaan ya, jenisnya mobil Sigra atau Calya seperti ini ya. Pokoknya intinya yang DP 10 jutaan mobil-mobil seperti ini silahkan. Dan untuk kredit seluruh Indonesia, yang mau kredit juga silahkan. Nanti bisa langsung hubungi adminnya yang sudah tertera di deskripsi nomornya. Jenis-jenis wuling seperti ini juga masih banyak ya. DP minim, angsuran pun juga murah. Ini mobil-mobil seperti ini. Tuh sampai sana. Jenis-jenis mobil-mobil keluarga 3 seat. Nah, ini paling ramai di pasaran, apalagi jenisnya Avanza seperti ini. Avanza terus Xenia, ini Avanza lagi. Nah, itu 2010-an ya ini. Avanza Veloz ini juga ada. Avanza ya, 2000 berapa Mas? Mas nggih. 2000 berapa? 2004 ya, tak kira 2005 tadi. Harganya cuma 70-an, ini tipe G soalnya ya, tipe G.